Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Oh hey, oh siu man chong long. Ya, ini begini karena variasi Aibor mengikuti ini siapa? Bruce Lee. Oke, okay. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari virus-virus COVID-19. Aduh. Dan segera PPMK ini selesai, ya, Bor. Capek, Bor. Asli. Biar tamatlah capek. Oke. Okay? Di sini gua bukan buat takut-takutin. Ngomong aja peduet aku. Atau show off. Enggak ya, enggak. Sombong amat. Ini cuma sebuah koleksi aja, Bor. Karena kebetulan jiwa lelaki gua tuh tertantang. Agus! Gimana, Agus? Aku ditinggal, Agus! Tapi tertantang ketika hal-hal yang memang laki lah ya, panah apa gitu, kayaknya pengen bisa aja, pengen tahu, pengen bisa, pengen tahu, pengen bisa, pengen ya pengen punya kalau emang itu juga murah, karena gue tipikal orang yang harga nggak masalah, tapi yang penting murah. Oke, ini apa? Ini dulu gue pernah kasih temen gue, ada namanya golok Brazil. Wah, itu buat nebas-nebas. Jadi kalau kita lihat film apa ya, kayak contohnya film Anaconda tuh, Bor, yang lagi di Amazon, orangnya lagi nebas-nebas gitu ya, pok, terus apa ya, banyaklah beberapa film yang ketika mereka di hutan itu menggunakan ini, Bor, goloknya namanya Tramontina. Nah, ini tuh made in Brazil, harganya Tramontina, gue lupa ya, beli di Tokopedia atau di Bukalapak. Kalian tinggal klik aja Tramontina buat nebang-nebang dahan-dahan pohon di sekitar rumah ya, pisang atau apa, kenapa panjang dan pendek, kebetulan misalnya pohonnya tinggi gitu ya, pohonnya tinggi, tangganya gak nyampe, akhirnya gue pake yang panjang, terus sekarang juga keren sih. Waduh, ini udah, maaf kotor ya, Bor, ini kotor, tapi gue cuma menunjukkan kalian bahwa ini keren banget sih. Dan tapi kalau lo beli ini gak dapet sarungnya, Bor. Sarung khas Indonesia. Lo beli gak dapet sarung. Beragam coraknya. Ini juga Tramontina made in Brazil. Kayaknya kalau yang dipakai buat di film-film tuh yang kayak gini, Bor. Serem banget ya, Bor. Serem lah, Bor, gila lo. Jadi hal-hal video yang kita tampilkan ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi hanya sebuah edukasi belaka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pengetahuan kalian bahwa goloknya namanya bukan golok Brazil, Bor. Gue kemarin nyari-nyari golok Brazil di apa namanya, Tokopedia atau Bukalapak, nggak nemu-nemu. Tapi ketika adalah Brazil-Brazilnya dari golok, mungkin dari pencarian Google-nya itu sendiri, nongol tuh ada lapak-lapak beberapa tuh yang gue lihat tulisannya Tramontina. Pas gue buka ketemu juga, Bor. Jadi kalian juga harus bijak ya menggunakan ini. Lagi-lagi gue bukan buat show off atau nakut-nakutin, gue hanya sebuah koleksi belaka ya, Bor, ya buat jaga-jaga rumah juga sih dari hal-hal yang gak diinginkan, maksudnya entah kalau ada apa gitu kan, ya ngeri juga, bukan buat kita gimana-gimana. Ini juga sedikit kotor, getah ya, Bor, ya getah pisang, getah pohon kelapa yang di pinggir jalan, jadi kita cepat babatnya. Untuk bahannya sendiri ya umum lah, Bor. Bahannya besi, terus juga ini alhamdulillahnya nggak berkarat, Bor. Walaupun dia kena getah gitu ya, dia nggak berkarat. Terus juga kalau diadu juga gue nggak pernah tahu ya, misalnya diadu gitu, bocel sih pastinya sih. Cuman diasah juga gampang. Nanti kalau gue udah jago ngasah, gue ajarin tutorialnya, Bor, cara ngasahnya. Karena ngasah tuh ternyata bukan di bolak-balik begitu, Bor. Caranya tuh set, ini juga dibalik lagi, set, atau ini kedepanin, ini dibalik begini, satu sisi gitu, Bor. Gue juga lagi belajar sih, Bor, tapi tajam asli, mantap. Nah kayaknya sih kedepannya, ini kan merek Brazil ya, Bor, karena kebetulan gue suka sama produk lokal,
gue akan coba cari pengrajin golok. Mungkin kalau kalian setuju, komen ya Bor, komen di kolom komentar. Kalau kalian ingin mengetahui cara membuat golok, itu kebetulan gue pernah dengar ada di daerah Condet. Condet itu kebetulan kan asli Betawinya banyak ya Bor, pengrajin-pengrajin goloknya juga keren-keren. Ada golok apa ya yang daerah Banten itu. Atau kalau kalian suka, kalian pengen tahu, kalian komen, kita akan bikin videonya dan kita akan wawancarain langsung orangnya Bor. Wawancarain gimana cara bikin golok itu mantap. Siapa tahu ada hal-hal yang teknisnya seperti goib, ya sih, atau golok-golok yang jadi pusaka, mantap. Jadi jangan lupa komen, lalu di like, di share, di subscribe, jangan lupa pencet lonceng yang gratis Bor. Oke, begitu dulu video kali ini. Sekedar ingin mengetahui, tolong dengan bijak nilai sebuah video ini. Jika kalian ingin beli, silahkan dibuka namanya Tramontina. Kalian buka di situ, nanti coba kita akan taruh di deskripsi. Kalau memang waktu dalam pengeditan kita ketemu lapaknya Bor ya, tapi gue nggak janji, tapi sih kayak ketemu karena ada di transaksi pembelanjaan gue. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Doakan saya selalu sehat dan saya akan mendoakan kalian semua juga selalu sehat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru, dari tempat yang tidak diduga-duga, dari segala arah. Semoga kalian yang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian bisa sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam gokil, salam keren, salam kaku. Pokoknya begitu Bor. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bor.